Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah memadamkan api di lokasi kebakaran yang melanda lapak pedagang kelapa bakar di Jalan Raya Juanda, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Menurut saksi dan sekaligus korban Yohana, kebakaran tersebut dikarenakan oven dari warung kelapa bakar yang lupa dimatikan dan ditinggal oleh pemiliknya, sehingga mengakibatkan oven meledak dan membakar kayu yang terletak di belakang oven, yang kemudian menjalar ke seluruh lapak dan ikut membakar satu buah motor. Dari kejadian tersebut tidak ditemukan korban jiwa. Jadi mereka itu ada oven yang lupa dimatiin, jadi meledak gitu. Itu satu warung itu yang jual kelapa bakar sama rumah saya setengah sih atasnya. Atasnya kena? Yang lebih parah itu si kelapa bakarnya habis semua. Habis semua? Korban jiwa sih nggak ada, soalnya itu kelapa bakarnya ditinggalin waktu nggak ada orang. Jadi mereka lupa matiin oven, nggak ada orang di dalamnya. Oh, berarti udah tertinggal lama ya? Iya, bukan tertinggal lama. Biasanya memang mereka jualan doang di situ, rumahnya beda lagi gitu. Dari Depok, Jawa Barat, Jens Evan, Yonita dan Putri, Tribrata TV, salam Tribrata.